Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Abdul Afif Channel. Dan kita berdoa mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas, tugas dan kewajiban sesuai dengan profesi kita masing-masing. Indahnya kebersamaan, indahnya berbagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya membagikan khusus untuk para peserta didik SD kelas 5. Contoh soal dan kunci jawaban kelas 5 SD yang ditayangkan di TVRI pada hari Kamis 7 Januari 2021. Memasuki episode yang keempat, transportasi udara. Kak Kinan bersama Tarida dan papanya Immanuel serta Gilang dan Thomas akan mengajak kamu untuk membaca cerita pengalaman naik pesawat. Mengenali bandar udara, mengenali kata tentang bunyi kendaraan, serta membuat bus menyerupai balok serta jaring-jaringnya. Muatan dan materi pembelajaran literasinya 1. Membaca cerita pengalaman, tari naik pesawat. 2. Mengenali kosakata, seatbelt, take off, landasan, turbulensi, dan bandara. 3. Mengenal istilah bunyi kendaraan, berderit, mendecit, mendesing, meraung, dan menderu. Numerasi 1. Mengenal sifat-sifat balok. 2. Membuat bus mainan menyerupai balok. 3. Menemukan jaring-jaring balok. Penguatan karakter, akhlak mulia, berkebinekaan global, dan kreatif. Contoh soalnya 1. Posisi gambar yang salah adalah nomor 5. Nah, ini nomor 5. Gambarlah yang benar agar membentuk jaring-jaring balok. Ini adalah soal 1 adalah istimewa. Jawaban nomor 1. Gambar jaring-jaring kubus yang benar adalah seperti ini, ya. Membentuk seperti sehingga akan membentuk jaring-jaring kubus, ya. Nomor 2, sifat-sifat balok, ya. 1, sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. 2, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang. 3. Setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran sama panjang. Setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. Dan yang terakhir, setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Itulah PDR kelas 5 yang saya bagikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Terus belajar untuk meningkatkan kemampuan agar kalian sukses di masa depan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.